So guys, jadi gue baru sampai bandara, mau manggung ke Solo bareng Rogi, apa Rogi bareng Rocky sama Novai Dorkai. Jadi lumayan ramai bandara siang pagi-pagi. Fuck, gue pikir sepi. Tidur bang? Belum tidur nih, belum pada tidur. Kita habis analogi. Sensor boy, sensor. Gak dikat aja. Yoi. Lo ada Sule pakai celana army. Forever young. Forever young. Go to the Solo. Han Solo. Yo 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 YOLO. Berarti isi dulu ya? Bisa pak. Udah habis? Masih ada gak? Taruh. Ya, udah. Masih pak. Bentar aja. Ya kita sekarang mau check in. Naik pesawat. Mau check in. Kita mau ngumpulin KTP. KTP mana KTP? Lihat KTP. Ya ini salah satu anak buahnya Amroji. Pegang pong, anak buah Amroji pong. Serem. Serem banget anjing, mukanya di blurin. Yang palanya buntung kena bom. Kalau ini rapper sukses di Indonesia. Titin. Ini Novai Dorkai, anak Party Dogs. Anak Party Dogs nih pong. Eh, KTP, KTP-nya dari Amroji ya. Ini kata lo. Banteng. Eh, boy. Yang mau bantuin kita kayaknya lumayan cantik ya, boy. Iya. Kita, nanti gua godain. Kita nanti yang godain Rocky. Gua juga mau ngajak kenalan sih, kayaknya lucu. Kayaknya nanti cewek gua bakal kerja di sini nih. Sadar. Kita digodain orang loh. Iya, kan benar banget. Manajemen transportasi udah. Pas energi high mulu. Ya. Yeah. Gue lagi senang banget nih cewek-cewek rambut kayak gitu tuh. Boy. Mbak. Selfie yuk gitu. Tuh dua nih. Ya video gitu. Ini baru-baru gak? Bentar lagi. Halo Mbak, pagi. Ini jam berapa? Ke Solo. Selesai dulu ya. Yang banyak aku juga. Bayun. Bayun. Berapa orang? 5 ya. Berlima harusnya, cuman yang satu enggak datang. Siapa? Sama. Si Putu yang enggak datang, yang cewek. Mbak juga enggak apa-apa kok. Iya, kalau mau ikut. Iya. Solo, Mbak. Kan kalau solo sendiri, kalau saya single juga sendiri. Bisa ada. Lokal. Orang lagi kerja juga lo pong, gangguin aja. Kan kami siap melayani Anda. Ya, gak ini sibuk karena nggak tidur semalaman, jadi mungkin serup kesurupan rokok dus mungkin. Rokok Solo, dus jauhan. Minum apa kamu semalam? Hah? Minum apa kamu semalam? Demoke, saya mau demoke nggak dikasih, saya minum nggak tahu apa ini. Cabinnya ada berapa? Kenapa? Kalau pesawat tasnya sedikit kok, cuma masih satu ya. Satu ah. Sanitasinya mas. Solonya dia pakai pesawat mampir ya. Boardingnya jam 8.50 di Bangkok. Oke. Kasih. Sama-sama. Nih. Gimana Pak ya, Depong katanya mau kenalan nggak jadi? Kan tadi udah nyoget, cuma gue lagi begini. Kan nggak dapet namanya. Oh iya, mana namanya siapa sih? Mau tanya dong. Anggita. Anggita. Regita. Oh, Regita. Namanya bagus.
dapat namanya. Boleh lah, boleh deh, Pong. Tapi skill masih amatir. Masih amatir. Nanti gue bakal tunjukin gimana caranya kenalan. Regita, Regita. Regita Zainal. Mbak Regita sayang banget jadi pramugari. Gak jadi pramu hatiku aja. Iya, pramu hati. Ini, pegang sesuatu ya? Iya, taruh. Bapak Dorkai makan pisang goreng. Gak kayak orang Cengkareng makan pisang goreng. Biasanya singkong. Oncom aja. Makan apaan, Gi? Nasi jinggo. Jinggo, jinggo, jinggo. Anjing goncap. Hampir aja. Itu batu dari ambon, batu. Batu boleh nemu dari toko. Ih, mahal pas itu. Boleh nemu sih. Kenapa? Iya, mantep banget. Emang asli di mana kita? Medan. Oh, Medan. Medan. Kita ini Bapak Ambon, Mama Medan. Gitu. Jadi kayak gini rupanya kita, Pak. Saya doang. Medan mananya, Bang? Medan Jaya. Medan Jaya. Kita di Binjai. So guys, kita sekarang udah di pesawat. Pesawat. Kita mau terbang, tapi aduh, baru mau ngomong. Oh ya, lanjut lagi. Kita sekarang di pesawat. Kita mau terbang dan gue ini adalah pilot bodoh yang lupa cara mendarat. Sana bidadari lewat. Pesawat ini memiliki dua pintu darurat di kabin bagian depan, dua pintu darurat di kabin bagian belakang, dan dua jendela darurat di kabin bagian tengah. The aircraft has two emergency exit doors in the front cabin. The emergency exit doors in the aft cabin and the emergency exit windows in the center cabin. Dalam keadaan darurat, lampu akan menyala untuk menuntun Anda menuju jalan keluar. In case of emergency, lights will illuminate to lead you to the emergency. Must or to secure the mask of your nose and mouth with the straps and breathe normally. Keep the mask on until further notice given by the crew. Pakailah masker Anda terlebih dahulu sebelum menolong yang lainnya. Secure your own mask first before helping others. The battery plug is pulled out underwater. Untuk informasi lebih jelas, kami persilakan Anda untuk mempelajari kartu petunjuk keselamatan. So, akhirnya kita sampai Solo. Masih ngantuk, Bang. Solo sih jadi kendala. Neng, stasiun balapan. Kota Solo sih jadi kendala. Biasa, Bang, orang gila kalau saya, Mbak. Eh, si Nopai Dorok kayak mana, Bang? Nopai. Ini long service keren juga, ini keren ya. I love you. Love you. Telkomsel, Telkomsel. Ya, running in action. Karena sampai Solo, kita udah dijemput sama Bang Indra. Say hello dulu, Bang. Hai. Ini yang bakal ngurusin kita, yang bakal jadi ngurusin. Abis dari tol mau kemana? Mau makan? Tuh, mau makan. Kita mau beli kos kaki. Ya. Mau beli kos kaki? Kita susah sampai, toh. Makan apa ya enak ya? Solo nih. Solo apa? Tengkleng. Oh iya, tengkleng. Tengkleng. Tengkleng tahu kan, Bang? Tengkleng ada itu. Oh.
Iba be. Naku. Me. Oh iya benar, me. Apa? Benar tuh. Me. Kambing. 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 Oh. Dahsyat gua semacam kambing. Jos. Kuahnya kerasi. Gule bukan bukan. Makan kambing biar kuat lauk kan lu, Maboy. Kalendo. Semacam kalendo. So kita baru sampai hotel. Mau istirahat sebentar, terus jam 2 udah harus sampai lagi di tempat acaranya. Merah-merah. Merah. Karontal Komsel. Temen Sule. Mir bang, ini ini apa? Ini temennya apa? Eh, jalan. Si Kantal. Ya, hei. Long time. Limo, Idi. Anjing Rocky kentut parah banget. Eh, gue baunya doang. Nung. Dua. Nomor apa jam? 5. Terus nomor 33. Buruan Rocky kejepit. 33. 53. Gue Fani, gue Kiri, gue Alali. Bang, teman saya sakit, Bang. Halo, Bang. Apa kabar hari ini? Gue 33. Jadi kita baru sampai di hotel. Mau istirahat sebentar, habis itu kita ke tempat acaranya, oke? Okay? Ya, jadi makanan sudah tiba. Besar kursinya, Bang. Besar sekali. Apa nama makanan ini? Ayam goreng kremes. Ayam goreng kremes. Gue pesan ayam goreng kremes, mau pada nyamain. Gak kreatif dasar tol. Sambal no, gak ada no. Dalam bang gak sambal. Oh iya. Lapar? Banget. Lapar banget. Ngapain terakhir makan 2 tahun yang lalu. Sian, tak terawat. Makan dulu prasmanan. Eh prasmanan, lesehan. Ini bawahnya apa? Ini lansa, kamek. Ini kayu juga. Cewek gua kemarin begini dong. Apa? Cewek gua kemarin gini? Bagus ya? Nyaman anjing, enak. Dan muka sip, gitu, sip, hitam. Kuping sama kucing. Jadi acaranya tuh hari ini meet and greet gitu, sama gue bakal nyanyi sekitar 6 lagu. Ngerap, bukan nyanyi, soalnya kita rapper. Mau nyanyi. Tapi gue cuma sehari di Solo. Besok harus ke Jakarta lagi karena ada acara jackpot. Ini ayam terbesar yang pernah gue makan hari ini. Gede banget ya? Kenapa emang? Gede banget. Gede banget. Apa? Gede banget. Gede banget. Paha gue paling gede segini, anjir. Gue ragu-ragu tadi digambar kayaknya ricok gue ketipu lah gitu. So guys, udah ready mau ke tempat acaranya. Siap-siap, udah dibantu sama asisten gue, Nopai Dorkai. Pedor Kai sama Rocky, teman SMA gue, dia bakal megang kamera. Sudah siap, kita tinggal jalan. Lu punya rokok? Yoi. Sudah siap, kita pakai baju Yoks. Namanya ini Yoks Mong, pakai dalaman Yoks Flag. Pakai celana Yoks juga, namanya Yogers. Nama celananya ini adalah Yogers Pants, ada warna hitam, ada warna abu-abu. Lu bisa dapetin di Jacklot nanti tanggal 30 sampai tanggal 30 Desember sampai tanggal 3 Januari. Oke, sekarang gue prepare dulu nyamperin si kunyuk satu. Young Lex Domstein buat Bekasi. Bekasi, 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 Bekasi.
Di Bekasi banyak cewek yang cantik dan juga yang seksi. Bekasi, 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 Kalimalang, harapan indah sampai kita ke galaksi. Bekasi, 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 Cibitung, Bulak, Kapal, Rawa, Kalong, Rawa Panjang, Jati Asi. Bekasi, 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 cuma kota Bekasi yang disamain sama negara Australia. Bekasi, 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 Bekasi. Orang Jakarta banyak ke Bekasi mencari kekasih. Di Bekasi banyak cewek mirip sama si Aura Kasih. Tinggal di Jakarta tapi gue sering manggungnya di Bekasi.